Halo sobat soder, lagi-lagi jumpa dengan saya, Cak Topir, tukang servis abal-abal. Ini sekarang dapat lagi pasien Toshiba, Toshiba flat, bomba flat. Nah, ini ini kerusakannya tidak bisa start. Nah, ini cuma LED-nya menyala tapi TV tidak bisa start. Langsung saja, jangan berlama-lama. Di obrak-abrik isinya, let's go. Ya, seperti ini sahabat solder. Isi dari Toshiba, wah, badangan semua ini. Toshiba ini adalah TV si awet, raja awet nih Toshiba dan Gold Star zaman dulu. Ini sampai seperti ini. Wah, sampai wih, meleduk. Nanti kita bersihkan. Sekarang langsung kerja aja. Tancapkan listriknya. Langsung cek tegangan untuk mempercepat. Dan saya akan tunjukkan test point secara cepat. Seperti biasa, cek tegangan B plus 130 nya. Tegangan B plus ini yang min. Ini B plus, power on. Nah, ini power sudah on. Wis, ini copot cop. Nah, ini adalah untuk B plus 130-an. B plus kemudian masuk ke sini cop. Ini adalah elko-nya ini. Ini elko B plus, elko 160. Kemudian masuk lilitan dan ini ada L, ini adalah sekring. Dan di sini cek setelah sekring. Nah, kalau Toshiba ini ada sekringnya ini. Ada fuse ini yang ke rangkaian horizontal. Jadi kalau di sini input ini ada 100, berarti di sini harusnya kan ada lewat sekring. Berarti sekring ini putus. Seperti itu untuk lainnya kayaknya ini cek sebentar masih normal ini. Ini masih ada dan normal. Berarti permasalahannya untuk saat ini adalah di sekring ini. Dan yang kita cari adalah penyebabnya. Penyebab dari sekring putus ini adalah ini masuk ke sini di sini lewat R ini R kemudian masuk lah ini. Masuk ke pin nomor 2. Pin nomor 2 dari playback ini. Dan kemudian ini ke transistor horizontal. Mencari penyebabnya kenapa screen bisa putus. Nah, ini coba cek TR horizontal pakai skala 1 kali atau berapa. Ini TR horizontal. Oh, kayaknya TR horizontalnya ini rusak. Nah, ini posisi 0 berarti TR horizontal rusak. Sekarang ayo dicabut. Apakah benar cuman karena horizontalnya saja? Saya akan lakukan pencopotan pada TR horizontal.
Ini adalah TR-nya. Dan ini juga adalah sekringnya yang tadi saya maksud. Ini fuse. Aduh. Ternyata masih ada tegangan, sob. Masih ada sisa tegangan. Nah, ini fuse-nya ternyata putus di dalam tuh. Nah, itu. Kalau untuk TV-TV lama masih ada pengaman-pengamannya atau sekring-sekringnya. Kalau untuk TV-TV saat ini sudah tidak dilengkapi dengan sekring-sekring lagi. Ini TR-nya. Cek TR. Ini basis. Nah, ini 0, dibolak-balik juga 0. Nah, ini ke tengah kasih min. Nah, ini 0 semua, berarti ini memang putus 2539. Saya coba ganti, tak carikan. Ini saya ganti pakai 5387. Ini kalau TR yang hidup, ini transistor yang hidup seperti ini, sob. Nah, ini tidak sampai 0. Kalau dipindah, nah, ini tidak ada yang jalan, ini berarti normal seperti itu. Tinggal pembentukan kaki. Samakan. Semua tipe TR, baik TR horizontal, TR regulator itu bisa dipakai untuk di area horizontal ini. Yang penting jenisnya sama. Sambil dibersihkan. Mungkin ini bisa saja karena polybag rusak penyebabnya. Nanti akan tahu setelah dilakukan penggantian TR ini. Setelah TR ini dipasang, kalau jebol lagi berarti bisa dari flyback yang bermasalah. Penyolderan setelah penggantian TR. Dan untuk sekring ini saya akan jumper untuk sementara. Nah, ini sekring saya jumper sementara ini, dan ini sudah solder, terus di encepkan lagi sambil di AVO. Apakah ini sudah bisa on? Saya on kan. Cek tegangan di sini. Nah, di sini ada. Dan TV-nya pun menyala, sob. Nah, TV ini sekarang sudah menyala, sob.
Berarti hanya dengan penggantian TR horizontal, TV ini sudah menyala. Berarti kerusakannya cukup sederhana ini, dan semuanya juga normal. Output vertikal ini 180 ada normal. Untuk sekalian harus dilakukan tutulator juga, lakukan penutulatoran pada area yang sering panas. Ini pembuangan setrum, buang semua biar dalam penyortiran tidak ada yang konslet. Nah, ini area yang sering minta ditutulator vertikal. Ini sekring sudah saya ganti. Nah, ini sekring sudah saya ganti dan sudah saya kembalikan seperti semula. Sekarang dipasang. Dan ini adalah peraduannya. TV jadul-jadul ini kuat sob. Ada bingkainya ini, ada sasisnya ini kalau mobil. Nah, seperti ini. Pasang. Ini ground tabung. Dan saya power on. Dan hasilnya adalah nah, TV sudah hidup, sudah membiru. Dan misi ini pun berhasil sob, dengan ini penggantian dua buah komponen sekring dan TR horizontal. Jadi seperti itu tadi kerusakannya sob, test point yang sangat cepat untuk TV-TV jenis Toshiba ini. Kebiasaannya memang seperti itu, kerusakannya sangat ringan. Jadi semoga bermanfaat tutorialnya tadi sob ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu mendukung channel saya agar saya menjadi semangat lagi memberikan tutorial-tutorial atau tips-tips tentang servis-servis pesawat elektronik rumah tangganya. Sekian dan terima kasih. Maknyus, maknyus, cus, cus.